Presiden Jokowi akan berikan tanda kehormatan 18 tokoh termasuk Iryana Jokowi dan Wuri Handayani. Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyetujui penganugerahan tanda kehormatan untuk 18 tokoh. Salah satunya adalah istrinya Iryana Joko Widodo sebagai Ibu Kepala Negara. Ibu Wakil Presiden Ma'ruf Amin Wuri Estu Handayani juga mendapat tanda kehormatan. Iryana dan Wuri akan dianugerahi Bintang Republik Indonesia Adi Pradana. Pada sore ini diputuskan disetujui usul-usul Dewan Gelar yang tadi menghadap ke Presiden. Ujar Menko Polhukam sekaligus Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Mahfud MD di Istana Negara Jakarta, Kamis 8 Agustus dilansir CNN Indonesia. Selain itu, Jokowi akan menganugerahkan Bintang Mahaputra Utama kepada Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra, Bintang Mahaputra Utama kepada ex-Kepala BNPT Boy Rafli Anmar, dan Bintang Jasa Utama kepada Gubernur Sulawesi Utara Oli Dono Kambe. Berikut daftar 18 tokoh penerima tanda jasa dan tanda kehormatan. Bintang Mahaputra Utama, yang pertama Saldi Isra Wakil Ketua MK. Lalu Sukma Violeta anggota KY. Yang ketiga Joko Sasmito anggota KY. Lalu Bintang Mahaputra Pratama, Komjen Purn Boy Rafli Amar ex-Kepala BNPT. Bintang Jasa Utama Sumartoyo anggota KY masa jabatan 2012 hingga 2020, Makarim Wibisono dan nasihat senior Menteri LHK, Anak Agung Gede Nugra Ari Yupayana, staf khusus Presiden, Sukadi Rinakit, staf khusus Presiden, Oli Dono Kambe, Gubernur Sulawesi Utara, Bintang Budaya Paradharma, Cokorda Gede Agung Sukawati, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Joyo Kusumo, Wisnu Tama Subandrio, ex-Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Gianni Infantino, Ketua FIFA, Bintang Jasa Pratama, Suharjono Sastro Miharjo, Duta Besar untuk Kenya United Nations Environmental Program and UNEP Habitat, Sudarto Prawoto Hadi, Guru Besar Manajemen Lingkungan Universitas Diponegoro, Esri Aldian, Peneliti Utama BRIN, Bintang Republik Indonesia Adi Pradana, Iryana Joko Widodo dan Wuri Estu Handayani. Jadi menurut lu gimana Hoppers? Tulis di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.